السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه اشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencukupi memberikan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan memberikan pembahasan kitab Salah Satu Usul Wa Adillatuha yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah al, -Imamul al Muhammad At-Tamimi Rahimahullahu Ta'ala Rahmatan Wasiah Kita akan memasuki mukadimah yang kedua dari tiga mukadimah yang terdapat dalam kitab ini. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, ilam rahimakallah anahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, ta'allumu salat, salat, masail, salat, 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 Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Penulis rahimahullah masih pada kebiasaan beliau menggunakan kalimat untuk memberikan peringatan kepada kita agar perhatikan dengan baik bahwa apa yang akan beliau sampaikan yaitu ajaran-ajaran agama Islam yang mulia ini adalah ilmu yang sangat penting terutama terkaitan dengan keimanan berkaitan dengan keimanan. Juga beliau masih juga mendoakan kita. Beliau masih mendoakan kita rahimakallah semoga Allah rahmatimu. Kita bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah. Pelajari tiga permasalahan ini dan mengamalkannya. Jadi jemaah sekalian, Inilah muqaddimah yang kedua dalam kitab salah satu usul, yaitu mempelajari tentang tiga pokok akidah. Tiga permasalahan akidah yang sangat penting. Dan mengamalkannya. Apa saja itu? Kata beliau, Al-Ula yang pertama adalah, An-Nallaha khalaqana wa razaqana. Anallaha khalaqana bahwasanya Allah menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita dan tidak membiarkan kita sia-sia. Jadi jemaah sekalian, Syekh mengingatkan kita bahwa kita adalah hamba yang diciptakan oleh Allah. Setelah Allah menciptakan kita, Allah tidak biarkan kita, tapi Allah berikan rezeki. Allah anugerahkan semua yang kita butuhkan di dalam kehidupan dunia ini. Kemudian, Allah tidak biarkan kita sia-sia. Apa itu kehidupan yang sia-sia, jemaah sekalian? Kehidupan yang tidak menjalankan perintah dan tidak menjauhi larangan. Itulah kehidupan yang sia-sia. Sebagaimana persangkaan orang-orang kafir kepada Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-115, "Apakah afahsabtum annama khalaqna Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian main-main, sia-sia tanpa menjalankan perintah atau menjauhi larangan, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Jadi, itu persangkaan orang-orang kafir. Ya. Kemudian, juga di ayat yang lain. Di surat al qiyamah ayat ke-36, ayah sabul insanu ayut sudah, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja setelah diciptakan, dibiarkan sia-sia? Apa makna ayat ini, jemaah sekalian? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu tidak diperintah dan tidak dilarang. Jadi kehidupan yang sia-sia itu adalah hidup yang tidak menjalankan perintah Allah, tidak pula menjauhi larangannya. Maka Syekh mengatakan Allah tidak membiarkan hidup kita menjadi sia-sia. Menjadi tidak berarti, tidak memiliki makna. Bal arsala ilaina akan tetapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul untuk mengajarkan kepada kita hakikat hidup ini dan agar kita tidak tersesat dalam kehidupan dunia ini sehingga hidup kita menjadi bermakna memiliki nilai di sisi Allah Azza wa Jalla dan Allah menetapkan terhadap Rasul ini kata Syekh Faman ata'ahu dakhalal jannah Barang siapa menaati beliau, dia akan masuk surga. Waman asahu dakhalan nar. Dan barang siapa yang menentang beliau, dia akan masuk neraka. Inilah ketetapan Allah kepada umat ini. Terhadap Rasul yang diutus kepada mereka. Siapa yang menaati beliau, dialah yang selamat. Siapa yang menentang, dia celaka. Wad dalilu qawluhu dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Kama arsalna ila fir'auna rasulah. Sesungguhnya kata Allah. Kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul. Sebagai saksi atas kalian. Maksudnya kelak di hari kiamat beliau akan bersaksi. Bahwasannya beliau telah menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepada beliau untuk disampaikan. Sebagaimana kata Allah, kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang Rasul. Lalu apa yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap Nabi Musa alaihi salam? Fa'asa Fir'aunur Rasulah fa'akhadnahu Fir'aun menentang Rasul yang diutus kepadanya maka Allah mengazab dia dengan azab yang keras. Surat Al-Muzammil ayat 15-16. Kenapa jemaah kalian? Allah mengabarkan kepada kita telah diutus kepada kalian seorang Rasul seperti Fir'aun. Diutus juga kepadanya seorang Rasul. Lalu Fir'aun menentang Rasul tersebut. Kemudian Allah mengazabnya. Kenapa Allah sampaikan ini kepada kita sebagai peringatan bagi kita? Jika kita bersikap seperti Firaun, di ajaran Rasul yang diutus kepada kita, maka kita pun terancam hukuman seperti yang Allah timpakan kepada Firaun. Jadi, ini peringatan bagi kita: apa hukuman yang Allah timpakan kepada Firaun ketika Dia menentang Rasul yang diutus kepadanya? Yang pertama adalah kesesatan di dunia. Yang kedua, su'ul khatimah. Ditenggelamkan dia di laut. Dalam keadaan su'ul khatimah. Yang ketiga, azab az kubur. Yang keempat, azab az akhirat. Ini yang harus kita waspadai jemaah sekalian. Orang yang menentang Rasul Allah ancam dalam ayat ini dia akan ditimpakan azab seperti yang ditimpakan kepada Firaun. Empat bentuk azab. Yang pertama, di dunia dia tersesat. Yang kedua, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dengan cara ditenggelamkan juga. Kemudian azab kubur. Yang ketiga, yang keempat azab akhir. Oleh karena itu jemaah sekalian, dalam hadis yang diriwayatkan Al Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW menegaskan kullu ummati jannata illa man aba semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan para sahabat bertanya oh, Rasulullah siapa itu yang enggan masuk surga karena allah sallallahu alaihi menegaskan man ata'ani khalal jannah wa man asani faqad abah Siapa yang taat kepadaku, dialah yang akan masuk surga. Siapa yang tidak taat kepadaku, dialah yang enggan masuk surga. Jadi, mas kalian, agar kita tidak sia-sia, Allah putus kepada kita seorang rasul untuk menyampaikan dua hal: yang pertama, kewajiban kita beribadah hanya kepada Allah; yang kedua, bagaimana cara-cara kita beribadah kepada Allah. Inilah tugas Rasul di muka bumi. Kita tidak mungkin bisa beribadah dengan benar kecuali dengan mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan umat Islam semuanya sepakat beliau adalah sebaik-baiknya ladan. Dan jemaah sekalian, kalau kita semuanya sepakat dalam bergaul dengan manusia, dalam bersikap baik kepada orang lain, beliau adalah teladan terbaik. Seharusnya kita lebih sepakat lagi dalam beragama, dalam beriman, berakidah, beribadah kepada Allah. Beliau pun sebaik-baiknya teladan, maka seharusnya kita mencontoh beliau agar hidup kita tidak sia-sia. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran. Apabila seorang hamba meneladani Rasulullah SAW, alaihi wasallam, maka hidupnya menjadi mulia. Semakin besar peneladannya kepada Rasulullah SAW, alaihi wasallam, maka semakin mulia pula dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang pertama. Asaniyatu yang kedua, Annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Bahwasannya Allah tidak ridho. Seorang pun dipersekutukan dengannya dalam beribadah kepadanya. La malakun muqarrabun. Tidak. Malaikat yang dekat. Wala nabiyun mursalun. Tidak pula seorang nabi yang diutus. Inilah jemaat. Permasalahan akidah yang paling mendasar, yang kedua yang ingin diingatkan oleh penulis rahimahullah taala, bahwasanya Allah melarang semua bentuk kesyirikan. Allah tidak ridho dipersatukan dengan siapapun. Artinya tidak ada seorang pun yang berhak disembah, walaupun dia adalah makhluk yang paling soleh yang paling mulia di sisi Allah. Apakah itu para nabi dan rasul, ataupun para malaikat. Begitu pula para wali dan orang-orang saleh. Allah tidak ridho dipersekutukan. Karena tidak seorang pun yang sama dengan Allah. Sesoleh-solehnya makhluk, tetap saja dia orang biasa. Manusia biasa. Makhluk yang sedikit pun tidak memiliki sifat-sifat Allah. Maka dia tidaklah pantas untuk disembah. Wad dalilu ta'ala, dalilnya kata syekh adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa annal masajida lillah, ma allahi ahada. Dan bahwasannya, masjid itu milik Allah, maka jangan kamu beribadah kepada seorang pun, bersama dengan Allah. Surat Al-Jin ayat ke-18. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat yang mulia ini. Kata Allah, masjid-masjid itu semuanya milik Allah. Jemaah sekalian, makna masjid di sini ada dua. Yang pertama, tempat kita bersujud. Seluruh permukaan bumi ini yang kita gunakan untuk bersujud kepada Allah, apakah ada bangunan masjidnya atau tidak, semuanya milik Allah. Makna yang kedua adalah anggota tubuh kita yang kita gunakan untuk bersujud. Ini penafsiran sebagian ulama. Dan maknanya juga benar, semuanya milik Allah. Anggota tubuh kita ini semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Apapun di langit maupun di bumi adalah milik Allah di bawah kekuasaan Allah. Oleh karena itu, kata Allah kalau begitu Fala tadu'u ma'allahi ahada. Janganlah kamu beribadah kepada seorang pun bersama dengan Allah. Karena hanya Allah pemilik dan penguasa seluruh makhluk. Seluruh makhluk berada di bawah kekuasaannya. Sehingga tidak ada satu makhluk pun yang pantas dipersamakan dengannya. Yaitu disembah oleh makhluk yang lain. Kemudian perhatikanlah jemaah sekalian ayat yang mulia ini. Allah menyebutkan kata ahadan seorang pun itu dalam bentuk nakirah yaitu menggunakan tanwin tidak menggunakan alif lam kemudian dia terletak dalam konteks larangan yaitu larangan menyembah kepada siapapun maka ulama ahli tafsir menjelaskan menurut bahasa arab apabila ada kata nakirah yang terletak dalam konteks larangan Tufidu al-umum, maka dia memberi makna umum. Artinya semua keluk, siapapun itu tidak ada yang berhak disembah karena ayat berlaku umum. Allah tidak memberikan pengecualian. Semuanya tidak layak untuk disembah. Ya, ayat yang lain misalkan Allah juga mengatakan wala bihi syai'a. Janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan syai'an ini juga sama dalam bentuk nakirah dalam konteks larangan sehingga makna tidak ada satu ayat mengatakan kalian tidak boleh menyembah tidak boleh pula berdoa kepada Allah kepada selain Allah kecuali kepada Nabi Muhammad SAW kecuali kepada Malaikat Jibril kecuali kepada Wali Fulan Syekh Fulan tidak ada tidak ada ayat berbunyi begitu di semuanya dilarang. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah sebabnya orang-orang Nasrani dalam syariat Islam dihukumi sebagai orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka menyembah seorang nabi. Sama saja jemaah sekalian, kalau ada umat Islam menyembah para wali dengan cara berdoa kepada para wali atau kepada para nabi, dan malaikat, hukumnya juga sama, itu membatalkan keislamannya. Baik, jadi tidak ada yang berhak dipersekutukan dengan Allah, maka hanya Allah yang berhak disembah. Asal As satu, permasalahan ketiga. Annaman ata'ar wa wahadallaha la yajuzu wa rasulah. Bahwasannya, barang siapa menaati Rasul, dan mentauhidkan Allah maka tidak boleh baginya bersikap loyal kepada orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Inilah jemaah sekalian, prinsip akidah yang ketiga yang ingin dijelaskan penulis di mukaddimah yang kedua ini. Yaitu kalau kita benar-benar orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mentauhidkan Allah dan menaati Rasul, maka kita pasti menjadi orang yang berlepas diri dari orang-orang kafir. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi kita masih mencintai dan bersikap setia, bahkan mengagungkan orang-orang kafir, maka iman kita dipertanyakan. Iman kita pasti ada kesalahan, ada kerusakan. Wad dalilu qawluhu ta'ala Dalilnya kata syekh Afwan sebelumnya Walau kana akra karibin Walaupun orang kafir itu adalah Keluarga terdekat Wad dalilu qawluhu ta'ala Dalilnya adalah Firman Allah Azza wa Jalla La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man haddallahu wa rasulah engkau tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan rasul-nya yaitu semua orang kafir perhatikan jamaah sekalian kata Allah nggak mungkin iman mereka benar nggak mungkin mereka beriman kepada Allah dan hari akhir kalau masih bersikap loyal kepada orang kafir walau aba'ahum. Bahkan kata Allah, walaupun orang-orang kafir itu adalah orang tua mereka sendiri. Au abna'ahum. Anak mereka sendiri. Au ikhwanahum. Atau saudara mereka. Au asyiratahum. Atau karib kerabat mereka. Kemudian jemaah sekalian, perhatikanlah apa yang Allah akan berikan terhadap orang-orang yang memiliki prinsip akidah ini. Yaitu berlepas diri dari orang, -orang kafir. Ula'ika fi iman. Mereka itulah Allah telah tetapkan imanan di hati mereka. Wa dan Allah mendukung mereka dengan pertolongan darinya. Jadi Allah akan menolong mereka, mendukung mereka. Artinya, orang yang tidak berlepas diri dari orang-orang kafir, maka Allah tidak akan menolong mereka. وَيُدُخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا Dan kelak Allah akan masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Maka ini peringatan bagi kita. Kalau kita tidak berlepas diri dari orang-orang kafir, maka kita tidak akan termasuk penghuni surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ini. Walaupun ulama juga di sini merinci orang yang loyal kepada orang kafir, itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, sampai menjadi kafir seperti mereka. Yaitu mereka tai mendukung dan bersikap loyal kepada orang kafir karena setuju dengan agama mereka. Atau sebaliknya benci kepada Islam. Atau tidak mau melihat Islam itu tegak. Maka dia mendukung orang-orang kafir untuk mengalahkan Islam dan umat Islam. Tapi dia masih mengaku Muslim, maka itulah namanya orang munafik. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan dosa besar, namun tidak sampai kafir, yaitu seseorang bersikap tinggal kepada orang kafir bukan karena setuju dengan agama mereka, bukan pula benci kepada Islam atau tidak mau melihat Islam itu tegak. Kalau begitu, karena apa? Karena dunia. Kenapa dia senang kepada orang kafir itu? Karena dia dijanjikan keuntungan dunia, dapat proyek misalkan, dapat pembagian, dan seterusnya. Atau, karena orang kafir itu pemain sepak bola yang hebat, dan semisalnya, maka ini adalah termasuk dosa besar. Karena dilarang keras di dalam syariat bersikap loyal terhadap orang-orang kafir. Subhanallah sangat banyak ayatnya melarang hal tersebut. Baik. Kemudian apalagi keutamaan mereka? Radhiyallahu anhum waradu an. Kata Allah, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ulaika Mereka itulah golongan Allah. Ala in muflihun. Ketahuilah, golongan Allah itulah yang akan menang. Jadi jemaah sekalian, kalau kita berlepas diri dari orang, orang kafir, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Dan sebaliknya, kalau kita setia bersikap loyal, mencintai dan mendukung mereka, atau bersatu dengan mereka, maka Allah akan murka kepada kita. Ini surat al mujad ayat ke-22. Inilah jemaah sekalian, tiga prinsip akidah yang harus dimiliki oleh orang yang beriman. Hanya saja yang ketiga perlu saya ingatkan, berlepas diri dari orang kafir, tidak mendukung, tidak mencintai, dan tidak bergabung dengan mereka, bukan bermakna kita disuruh menzolimi mereka, tidak. Berbuat zolim kepada orang kafir itu dilarang. Syariat yang mulia ini melarang. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ kaumin قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا Diluhu akrabulit taqwa. Janganlah kebencianmu kepada satu kaum, kata Allah, membawamu tidak berlaku adil kepada mereka atau berlaku zolim. berlaku adilah karena adil itu dekat kepada takwa inilah yang diajarkan oleh syariat Islam yang mulia ini pelaku dosa terbesar dosa syirik dan kekufuran tidak boleh kita mencintai mereka ya maaf sekalian kalau ada orang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu kita akan marah besar kepadanya kalau ada orang yang menghina orang tua kita kita juga akan marah dan itu kita katakan wajar dan masuk akal. Memang sudah seperti itu. Orang yang beriman, marah kalau nabinya SAW dihinakan. Begitu seorang anak marah kalau orang tuanya dihinakan. Maka tentu kita harus lebih marah lagi terhadap orang yang menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Menyamakan Allah dengan makhluk. Ibadah yang seharusnya mereka berikan kepada Allah, tapi mereka berikan kepada makhluk. Allah mereka sifatkan dengan sifat-sifat manusia. Mereka sebut Allah sebagai ayah yang punya anak. Ini kan pelecehan kepada Allah. Bagaimana mungkin orang yang beriman tidak marah? Tetapi jamaah sekalian bersamaan dengan itu. Syariat melarang kita berbuat zolim kepada orang-orang tersebut. Janganlah kebencianmu kepada satu kaum. Artinya, kamu boleh benci kepada orang kafir. Bahkan harus. Tapi jangan itu membawamu untuk berbuat zolim kepada mereka. Berlaku adillah. Jangan zolim. Adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi, tidak dibenarkan berbuat zolim kepada orang-orang. Baik. Inilah jemaah sekalian. Tiga prinsip akidah. Semoga bermanfaat. Wabilahi taufiq. InsyaAllah kita lanjutkan dengan tanya-jawab. Bismillah. Masjid di dekat rumah anak ini ketika sholat lima waktu terdapat kebidahan sebelum maupun setelah sholat. Apakah hal itu terruh buat anak untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid karena anak tidak bisa khusyuk ketika sholat berjamaah di masjid tersebut? karena tidak bisa khusyuk ketika sholat berjamaah di masjid tersebut. Dan masjid yang sesuai dengan sunnah dan sering ada kejadian sunnah, jaraknya dengan rumah anak sekitar 10 km. Baik, e, jemaah jamaah sekalian, sholat di masjid yang di situ terdapat kebidahan, maka itu masih lebih afdal daripada kita sholat sendirian di rumah kecuali di masjid itu ada sesuatu yang membuat solat kita tidak boleh kita lakukan di situ. Contohnya masjid yang ada kuburannya atau imamnya berbuat syirik. Ya, tapi kalau imamnya tidak sampai pada tingkatan syirik, dia berbuat bid'ah, maka solat berjamaah dengannya itu masih lebih afdol daripada solat sendiri. Di antara dalilnya dulu sahabat melakukan sholat di belakang Al-Hajjaj. Ya. Dan juga dalil-dalil umum tentang keutamaan sholat berjamaah. Adapun soal khusyuk harus kita usahakan. Insya Allah bisa kita usahakan dimanapun kita sholat. Ya. Tanpa harus meninggalkan satu kewajiban. Baik. Hanya saja perlu saya hari-hari ini tentu kita meninggalkan sholat berjamaah di masjid karena adanya virus corona dan sesuai dengan apa namanya himbauan pemerintah begitu pula fatwa para ulama ya Bismillah ada yang mengatakan, sahabat dulu berdoa ingin terkena wabah ta'un, ingin mati syahid. Apakah berdoa agar terkena corona juga termasuk seperti itukah? Dan apakah diperbolehkan? Sedangkan kita dianjurkan untuk berikhtiar dan berdoa dari wabah atau penyakit tersebut. Jawabannya tidak. Karena corona dan ta'un itu adalah dua penyakit yang berbeda. Apabila ditinjau, dari sisi uliah atau perkara-perkara gaib yang tidak mungkin kita ketahui seperti mati syahid itu kita ketahui bahwa wahyu memang dari sisi dzah samaan bisa dikiaskan dari sisi zahir atau dari sisi lahiriah bisa dikiaskan antara taun dengan wabah penyakit lain Contohnya, ketika terjadi wabah di satu negeri, maka kita tidak boleh mendatangi negeri tersebut, atau kalau kita sudah berada di dalam, tidak boleh kita keluar darinya. Itu kan larangan asal dari hadis tentang taun, tapi dikiaskan oleh para ulama. Kenapa dikiaskan? Karena memiliki kesamaan, itu wabah menular. Ada dari segi pengabaran Oh itu mati syahid maka itu berasal dari wahyu tidak bisa kita kiaskan dengan corona dan juga tidak semua para sahabat berdoa seperti itu andai ada sahabat yang berdoa seperti itu maka tidak semuanya ya ketika amr bin al-as radhiyallahu taala anhu menjabat gubernur setelah menggantikan sahabat sebelumnya yang wafat, maka beliau perintahkan kaum muslimin untuk tafarku wa tajabbalu. Jangan berkumpul-kumpul. Ya, Subhanallah, persis seperti yang dilakukan manusia hari ini. Itu sudah dilakukan oleh para sahabat dahulu. Jangan berkumpul-kumpul, dan bahkan beliau perintahkan untuk pergi ke gunung. Untuk pergi ke daerah-daerah pegunungan, ya, tapi masih di daerah mereka, masih di daerah mereka, daerah pegunungan yang biasanya tidak dihuni orang di situ, ya, tidak membawa wabah keluar, tidak. Walhamdulillah, dengan sebab itu penyebaran wabah taun di masa sahabat di masa umar bin khattab radhiyallahu anhu berhenti dengan sebab itu, dan umar membenarkan apa yang dilakukan oleh Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Yeah. Jadi tidak sama ya. Wallahu a'lam. Bismillah. Setelah malaikat mungkar dan nakir memberikan pertanyaan, siapa rob kita, nabi kita, agama kita, apakah akan ada pertanyaan, -pertanyaan lain yang membuat mayit menjadi disiksa walaupun saya mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang akidah? Dalil-dalil menunjukkan, yang ditanya hanyalah permasalahan tentang akidah dan tauhid. Man buka, wa madinuka, wa man Ya, Dalil menunjukkan hanya itu yang ditanya. Akan tetapi, sebab mendapatkan alat dikubur, itu bisa jadi lebih luas. Contohnya apa? Orang yang tidak menjaga percikan kencing mengenai badannya atau badannya. Kemudian dia sholat dalam pakaiannya atau badannya ada najis kencingnya. Ini nggak ditanya. Tapi orang yang melakukannya mendapatkan azab kubur. Begitu pula orang yang suka nimah mengadu domba. Sebagaimana sabda Nabi Wasallam tentang dua orang yang diazab di dalam kubur. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Yang pertama, suka namimah, mengadu domba wa ammal akhar fakana la adapun yang satunya lagi tidak menghalangi percikan kencingnya mengenai dirinya ya ini jadi ini bukan pertanyaan tapi pengabaran bahwa mereka mendapatkan azab dengan sebab itu ya adapun pertanyaan ya kecuali yang berkaitan dengan akidah dan tauhid tadi begitu pula berkaitan dengan nabi Muhammad sallallahu Bagaimana keadaan orang yang dalam pandangan Islam? Apakah sebenarnya masih bisa mendengar? Soal dia masih bisa mendengar atau tidak, maka yang membahas itu adalah ilmu kedokteran. Tetapi yang dibahas dalam syariat adalah apakah dia sudah wafat atau belum. Jawabannya belum. Dia belum wafat. Ya. Ini seperti yang pernah juga ditanyakan kepada Syekh bin Basrahimahullah. Basrah agar kita tidak terburu-buru melihat orang koma. Kalau dia belum wafat, maka koma itu tidak bisa dihukumi sebagai wafat. Ya. Walaupun mungkin dokter, kalau sudah begini, mungkin hidup lagi, tetap saja kita masih anggap dia hidup. Jangan buru-buru kita kuburkan dia. Dan mungkin saja dokter salah dia atau Walaupun dokter mengatakan secara teut, tak mungkin hidup lagi, bisa saja dengan kuasa Allah, dia hidup lagi. Ya. Yeah. Jadi, koma itu bukan mati. Jadi, jangan kita langsung kuburkan dia. Wallahualam. Apakah samudra air pada langit yang ketujuh itu sama seperti samudra yang di dunia diisi oleh makhluk-makhluk laut juga seperti ikan dunia? Jawabannya Allahu a'lam. Atau kita tidak boleh berbicara tentang itu kecuali ada dalilnya mohon pencerahan anda memandangkan al di masjid dalam situasi wabah covid 19 di mana anda menyuruhkan solu fi salatlah di rumah kalian anda melakukan sholat di situ sendirian. Salahkah anak sholat di masjid tersebut sebatas dengan keluarga sendiri? Uh, jemaah sekalian, kalau sholatnya sendirian tanpa jamaah yang lain, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Ya, kecuali gara-gara muadzinnya sholat, nanti pada datang. Nah, itu harus dihindari. Atau memunculkan fitnah. Tidak taat pemerintah. Ya. Apalagi berjamaah. Jamaah di masjid walaupun dengan keluarga sendiri. Nah, kalau ditanya mana yang lebih afdal, sholat di masjid sendirian bagi muazin atau pulang ke rumah berjamaah dengan keluarga, maka yang lebih afdal, sebagaimana kata Syekh Al Abbad, Hafizullah, lebih afdal adalah pulang ke rumah untuk sholat berjamaah bersama dengan keluarga. Iya, jadi setelah azan rumah itu yang dilakukan oleh muazin. Wallahu alam. Bismillah di perumahan ataskankan azan untuk salat berjemaah sedangkan pemerintah sudah menganjurkan ibadah di rumah. Apakah kalau anak ikut salat berjemaah artinya berdosa karena tidak tunduk pemerintah dengan alasan belum ada orang yang terkena virus Covid-19 di perumahan anak atau masih aman? Jawabannya ya, itu termasuk maksiat, termasuk dosa tidak menaati himbauan pemerintah. Dan jemaah sekalian, fakta berbicara, banyak orang yang terkena virus ini tanpa dia sadari. Tanpa dia sadari. Jadi kita jangan bilang masih aman. Bisa jadi kita sendiri sudah kena. Tapi kita nggak nyadar. Kenapa? Daya tahan tubuh kita kuat. Namun jemaah sekalian, masalahnya kita bisa menularkan kepada orang lain. Itu dia masalahnya. Ya, jadi jangan kita jadikan masjid itu sebagai sarana penularan. Dan tadi sudah saya sebutkan, Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu memerintahkan kaum muslimin untuk tafarraqu wa tajabbal. Berpisah, jangan berkumpul-kumpul. Dan lari ke gunung. Jadi, jadi beliau suruh tinggalkan masjid yang ada di kampung. Suruh berpisah artinya jangan bersama walaupun sholat berjamaah. Ini kalau kita pahami secara lahiriah umum sifatnya. Jangan sholat berjamaah. Jadi jamaah sekalian, menghindari bahaya itu harus lebih didahulukan. Itu kan kaidah syariat. Darul mafasid muqaddamun ala jalbi al-masalih. Meraih suatu kemanfaatan itu harus lebih didahulukan daripada afwan menolak kemudaratan itu harus lebih didahulukan daripada mengambil manfaat apalagi kalau kemudaratannya besar Ini kita harus hati-hati kita bisa jadi membahayakan nyawa orang bukan hanya nyawa sendiri bukankah Allah telah mengingatkan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima jangan kamu bunuh dirimu sendiri semuanya Allah penyayang kepadamu Walatul tahlukah jangan kamu jerumuskan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dilarang tidak boleh membahayakan, tidak tidak boleh pula saling menimpakan bahaya atau membalas menimpakan bahaya. Ini dalil-dalil yang sudah sangat jelas. Apa yang difatwakan para ulama, apa yang dihimbau oleh pemerintah, bersesuaian dengan Dalil syari, jangan kita pertentangkan antara dalil-dalil syari. Dan jemaah sekalian, dahulu. dalam sebuah perjalanan, Rasulullah SAW dan para sahabat berpuasa, akhirnya mereka merasa berat. Perjalanan yang berat di hari yang panas, maka Rasulullah SAW pun berbuka, sehingga para sahabat pun berbuka. Tapi ternyata masih ada segelintir kaum muslimin ketika itu yang berpuasa. Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ula ikal usah, la ikal usah. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Perhatikan jemaah sekalian. Mereka berpuasa, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Kenapa? Karena saat itu puasa bisa membahayakan diri mereka. Nah sekarang COVID-19 ini bukan hanya membahayakan diri kita, membahayakan orang lain. Orang lain yang ketemu di masjid atau keluarga kita di rumah, kita bawa virus kepada mereka. Jadi ini lebih besar lagi, lebih berbahaya, lebih pantas untuk dilarang. Iya. Jadi jemaah sekalian, sholat di rumah untuk sementara ini dan banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita untuk kembali kepada Allah tabarak wa taala sehingga Allah mengangkat musibah ini dari kita. Wallahu alam. Ya. Bolehkah melarang orang pilek untuk tidak hadir salat berjamaah? Boleh bahkan wajib. Terutama dalam kondisi seperti ini. Bukan dalam kondisi seperti ini saja, dalam masa tersebarnya coronavirus tapi masa normal. Namun batuk pilek itu bisa mengganggu kesukaan orang. Atau membuat orang terjangkit. Haram dia datang ke masjid. Ya. Jemaah sekalian bau, bau bawang saja. Bau bawang saja. Mungkin hanya mengganggu satu dua orang di samping kita. Sudah dilarang. Oleh syariat untuk kita mendatangi masjid. Apalagi mengganggu seisi masjid. Lagi sholat, dia batuk-batuk. Khusyuk -batuk. jadinya, kan? Ditambah orang terjangkit. Itu sekedar batuk. Bagaimana lagi dengan coronavirus yang jauh lebih berbahaya? Dan lebih banyak orang yang akan terjangkit. Atau tertular gara-gara dia. Maka wajib dilarang. Wajib untuk dilarang. Tidak boleh. Diizinkan dia pergi ke masjid. Ya. Bismillah. Anak mahasiswi asal Bekasi yang di Lampung. Orang tua meminta saya untuk pulang. Anak mendengar penjelasan hadis Tahun dan Anak berupaya untuk tidak kembali ke Bekasi untuk menjalankan siang yang telah sampai. Sudah benarkah yang Anda lakukan, Ustaz? Insya Allah sudah benar. Tinggal orang tua dipahamkan saja. Lagi pula orang tua kan tidak pingin anaknya tertimpa bahaya. Bayangkan sepanjang perjalanan dari Lampung ke Bekasi, ada kemungkinan besar tertular virus ini. Kemudian juga sampai di Bekasi, tempat yang banyak wabah hari ini. Maka tinggal dipahamkan orang tuanya. Insya Allah, itu benar. Ya. Kalau masih ada taklim yang hanya sedikit, tidak sampai 10 orang, bagaimana? Uh, sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari. Juga jangan sampai fitnah. Ya, maka sepatutnya dihindari di hari-hari ini. Ya, wallahualam. Bolehkah saya berdoa kepada Allah agar Allah kembali satukan saya dengan suami saya yang sudah meninggal? Memohon kepada Allah agar kami kembali disatukan, kembali di surganya Allah. Boleh, insyaAllah. Suaminya adalah suami yang soleh boleh berdoa kepada Allah agar disatukan kembali di surga. Ya. Bagaimana hukumnya musik dalam Islam? Hukumnya haram berdasarkan kesepakatan utama kecuali segelintir ulama yang menyelisihi. Itu pun karena mereka menganggap hadis tentang musik adalah lemah, padahal sahih. Seperti Ibnu Hazm rahimahullah, beliau tidak setuju dengan pengharaman musik karena beliau menganggap hadis tentang haramnya musik itu lemah padahal hadisnya sahih ya banyak sekali dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu pula penafsiran para sahabat terhadap sejumlah ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang haramnya musik wa minan nasi dan antara manusia kata Allah ada orang yang menjadikan ucapan Sia-sia untuk menyesatkan manusia dengan tanpa ilmu. Maka ucapan yang sia-sia ini ditafsirkan oleh para sahabat sebagai nyanyian. Begitu pula alat-alat musik. Dan Nabi SAW bersabda, La yakunanna akwamun min ummati yastahilluna wal walharira wal Akan ada segolongan dari umatku yang menghalalkan sesuatu yang tadinya haram ada empat kata Nabi SAW yang pertama, zina yang kedua, sutra bagi laki-laki yang ketiga, khamar yang keempat, alat-alat musik dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain ya yeah. jika kita punya teman dan muslim, dan ketika dia akan kita doakan semoga ujiannya sukses, apakah itu boleh? boleh kita doakan kebaikan dunia untuk orang kafir yang tidak boleh adalah mendoakan mereka mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Ya, karena Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 113, "Maka nabi wal amanu lil musyrikin walau kanu uli kurba. Tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi kaum musyrikin walaupun kerabat yang terdekat. Walaupun kerabat yang terdekat. Iya, nggak boleh dimanfaatkan ampun untuk mereka. Tapi memintakan hidayah untuk mereka itu yang harus kita lakukan. Sangat dianjurkan kita mohonkan hidayah kepada orang kafir yang kita kenali. Iya, atau secara umum boleh dianjurkan dalam syariat memohonkan hidayah untuk mereka dan mendoakan untuk kebaikan dunia boleh. Kenapa? Karena berbuat baik kepada orang kafir dalam urusan dunia tidak terlarang sebagaimana juga firman Allah Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak musuhnya dari negeri kalian sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena adil, dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil maka ayat ini menunjukkan boleh berbuat baik kepada mereka dalam urusan dunia dengan syarat mereka tidak termasuk orang kafir yang memusuhi Islam atau memerangi Islam apa batasan berbuat baik kepada orang, -orang? namun men tetap menjaga agar tidak Loyal kepada mereka, dalilnya baru saja kita sebutkan. Batasannya ada dua: yang pertama, berbuat baik itu hanya dalam urusan dunia, hanya dalam urusan dunia, ya, misalkan seperti dalam pertanyaan tadi, mendoakan dia supaya sukses urusan dunianya, atau kita kasih makanan, kasih obat, dan lain-lain urusan dunia bukan membantu dia dalam mengamalkan agamanya. Itu berarti kita menolong dalam dosa, apalagi membantunya jelas-jelas untuk menyembah kepada selain Allah. Itu bukan berbuat baik, tapi menolong dia untuk melakukan dosa terbesar. Ya. Yang kedua, dia tidak termasuk orang kafir yang memerangi Islam, yang memerangi kaum muslimin karena agama. Ya. Uh, jemaah sekalian sudah hampir waktu maghrib mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini mohon maaf yang terjawab InsyaAllah taala kita jawab di pertemuan besok di jam yang sama melanjutkan pembahasan kitab salah sulu wa adillah semoga bermanfaat bila Taufik subhanakallahumma bihamdik syahadu ilaha ilah anta. Wa ilai. Ala muhammadin wa alihi wasallam العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته